Yo, what's up guys? Jadi kalau di Marvel, villain terkuat dan villain terjahat itu so far adalah Thanos ya. Dan kemarin 2018 kita benar-benar lihat aksinya di Avengers Infinity War dan memang itu jahat banget. Dan begitu juga di Endgame, yang mana kita juga lihat akhirnya dia mati dipenggal sama si Thor ya. Jadi memang benar-benar jahat, benar-benar bejat dan ya memang apa istilahnya dia worth it kalau dibilang karakter villain Marvel yang benar-benar paling jahat dan paling kuat ya. Jadi kalau kita sudah lihat ini yang versi movie-nya Thanos, nggak mungkin kalau dia itu lahir tanpa adanya basic di komik ya. Dan kita bisa bilang bahwa sebetulnya outfit dari Thanos yang MCU, yang movie dan yang komik itu sebetulnya beda ya. Jadi spesial banget hari ini gue pengen ajak kalian buat unboxing dan review action figure Marvel Legends-nya si Thanos yang versi komik ya. Jadi ini dia guys, Marvel Legends Thanos. Untuk packagingnya Thanos ini kurang lebih sama seperti yang biasa ya. Nah, seperti biasa kan, di sini ada logo Thanos-nya. Nah, pintu kanan kiri ini ada fotonya dia yang versi komik dan keren banget. Di bagian belakang ini ada production juga dan tidak ada teman-teman dari Wave-nya karena ini adalah yang eksklusif ya guys. Jadi langsung aja kita buka ya. Ini keren banget so far. Langsung kita buka. Ini dia guys, Marvel Legends eksklusif Thanos dari komiknya ya. Jadi so far ini kelihatan keren banget dan refleks gua setelah membuka ini itu warnanya wow, glossy dan kinclong banget guys ya. Jadi langsung aja kita lihat lebih dekat si aksesoris, setelah itu kita cek lebih dekat si Thanos. Nah ini dia guys, aksesoris yang didapetin sama Thanos ya. Kita dapat 2 eskop. Nah ini pertama yang ekspresinya biasa, flat ya, itu mulutnya juga tertutup. Dan ini warnanya memang benar guys, glossy banget ya. Ini dari helmnya. Kemudian warna skinnya si Thanos sendiri juga terkesan metallic glossy gitu guys. Tapi ini keren banget sih ya. Ekspresi wajahnya juga dapat. Dan ini dagunya juga seperti biasa ya. Ada kayak lekukan-lekukannya dan scope-nya bagus, gak masalah ya. Ini bagian belakangnya. Nah itu ada kayak motifnya helmnya Thanos punya ini. Dan okay, not too bad ya. Dan berikutnya ini scope yang gue lebih suka ya. Dia ekspresinya kayak gitu. Jadi giginya kelihatan semua. Matanya juga lebih kelihatan. Lebih terbuka gitu kali ya. Dan ya keren banget sih. Dan untuk warnanya catnya sama persis sama yang ini ya kan, glossy-nya sama, kemudian motifnya ornamen dari helm dia punya juga sama ya. Dan untuk dagunya juga seperti biasa. Nah ini keren banget guys ya. Dan ini kita dapat tangan kiri tapi ini terpisah guys ya kan. Jadi ini kayak rechargeable hand-nya. Kita lihat dulu ya, ini warnanya juga lebih cenderung metallic glossy gitu. Dan ini gue suka banget sama posenya ya. Jadi dia kayak macam mencengkram gitu. Dan urat-uratnya dapat, terutama di daerah atas ini, keren banget. Jarinya bagus. Ini ibu jarinya sampai ke kelingking. Mencengkramnya bagus banget guys, keren sih. Dan ini ada kayak dekernya itu, pelindung di pergelangan tangannya. Ntar kita akan coba pasang guys ya. Dan next kita dapat Infinity Gauntlet. Ini juga sama ya, terpisah kayak itu. Ya kan, bisa. Dan ini kita lihat untuk Infinity Stone-nya ya, semuanya terpasang dengan rapi. Dan kalau teman-teman perhatikan urutannya nggak sama kayak yang di MCU punya ya guys. Biasanya kan kalau itu mulai dari Time Stone, Mind Stone, sampai pojok sini ada Soul Stone. Kalau ini kayak yang versi komik itu lebih nyebar gitu. Dan menurut gue sih warna batu-batunya biasa dan nggak terlihat kayak glowing gitu. Tapi ya oke lah. Dan untuk pose Infinity Gauntlet-nya ini mirip-mirip sama tangannya yang ini, yang apa, no gauntlet, cuman lebih mencengkram yang ini. Kalau ini kan daerah kelingkingnya agak kebuka dikit, tapi sekilas sih hampir sama ya guys, tapi ya beda sih ya. Nah ini oke. Dan ini kita lihat perbandingan gedenya, ya otomatis pasti lebih besaran yang gauntlet punya ya. Dan ini untuk lanjutannya, nah ini juga kelihatan lebih tebal. Dan warna goldnya menurut gua oke lah ya, not too bad. Tapi ini kayak terang banget gitu guys warnanya ya. Tapi ya oke, gak masalah, kita terpisah gitu. Untuk cara pasangnya gampang aja guys ya. Untuk escape-nya tinggal dicolok di sini, ya kayak gitu. Dan untuk tangannya, kita coba yang no gauntlet dulu. Ini mendingan dipasang gitu dulu, ya kan. Habis itu baru ditutup sama tangannya kayak gitu. Dan nah ini bisa dicolok dengan baik, cuma sayangnya ini agak letoy ya kan. Misalnya mutarnya terlalu ekstrim ya. Dan kita coba pasangin ini gauntlet.
ya. Nah, itu tinggal dicolok di situ, baru kita tutup sama tangannya. Nah, ini yang juga bisa diputar-putar. Nah, ini oke lah ya, cara pasangnya nggak masalah dan gampang banget ya. Dan untuk headscope tadi kita sudah lihat, dan sekarang kita lihat rose body-nya. Di bagian shoulder-nya dia ini kayak ada apa ini? Ada kayak macam armor-nya gitu, warna gold juga. Jadi ini warnanya setelan bajunya ya, nah, kayak gitu. Dan ini sebetulnya bisa lu lepas guys ya. Bentar ya, kita coba lepas headscope-nya lagi aja. Nah, ini bisa lu cepat lepas kayak gini. Dan kalau misalnya mau taruh tanpa itu juga silakan, bisa aja. Cuman ya gimana, ini menurut gue jelek, dan menurut gue ini tuh tidak harus diberikan aplikasi cepat pasang, cepat posang. Menurut gue itu sudah melekat di bagian sininya, itu menurut gue sudah cukup. Nggak usah dilepas-lepas, ngapain gitu loh. Dan ini kadang lu juga harus cari angle-nya untuk masangin konektornya ini. Nggak bisa dilihat, tapi lu harus raba gitu guys ya. Nah, kita cari mana lubangnya. Dan itu gampang banget lepas. Jadi kayak, nah, bisa kayak gini. Ya, ini kan jelek banget guys ya. Jadi gua nggak tahu maksudnya Hasbro apaan ya. Mendingan itu sudah langsung melekat di sini aja, sudah beres gitu ya. Dan oke, langsung kita lihat bagian torsonya. Untuk dadanya ini bagus, gede ya. Lengannya juga bagus banget ini. Wow, ini ototnya keren banget. Bagian punggungnya juga keren. Cuman ini warnanya menurut gue memang terang banget ya guys. Dan ini sebetulnya warna apa ya? Biru yang bisa, ungu juga bisa ya. Jadi kayak tengah-tengah gitu ya. Padahal kalau di komiknya Thanos itu lebih biru gitu deh ya. Jadi gold and blue. Cuman kalau ini tuh gue juga bisa bilang agak purple ya. Cuman ya oke lah, gak masalah. Ya ini materialnya bagus, capnya metallic glossy, bagus banget ya. Nah, di sini ada motifnya kayak gitu. Oh ya, ini bagian punggungnya ini apa ya? Lu kalau bisa bayangkan buaya, ya ini kayak punggungnya buaya, ada kayak lancip-lancipnya gitu. Ini apaan maksudnya ya? Tapi keren sih. Dan untuk tangannya, ini ada dekernya lagi, dan tangan yang kanan mengepal. Oke lah ya. Dan di bagian bawahnya, pahanya besar. Keren. Dan oh ya, ini sabuknya ya. Nah, ini bagian situnya. Oke lah ya. Ini bisa lo putar-putar juga kayak gitu. Untuk kakinya ini padat banget, dan kelihatan ini terutama bagian lututnya kelihatan kayak kotak gitu. Jadi ini kesannya kayak kaki robot, padahal ya enggak ya. Enggak tahu nih. Gua kurang suka di bagian lututnya ya, apalagi dari paha menuju sini tuh kayak cekung banget, dan ini kayaknya aneh sih ya. Dan untuk sepatunya, oke lah ya, goldnya keren. Nah, ini sepatunya mungkin sepatu besi kali ya. Ya, gue kurang tahu. Tapi oke lah ya, gak masalah. Keren. Dan ini udah Thanos spot ya. Dan oh ya, sekarang kita cek artikulasinya. Dan to be honest, ini artikulasinya agak menyebalkan ya. Kita mulai aja dari kepala. Kepalanya dia naik atas cuman segitu. Ke bawahnya malah lebih banyak. Kemudian ini turn side to side, dan pivotnya ada dikit-dikit. Oke. Okay? Nah, untuk tangannya dia ke atas. Aduh, lepas. Oh my god. Ini kok malah kayak buff ya. Padahal ya enggak. Kakinya tangannya mentok segitu. Nah, segini. Kemudian muter 360, dan ada bicep swivel, dan ini guys. Engselnya di sini segini doang. Segini doang, ya kan? Jadi ini enggak sampai single ya. Ini kayak half join gitu kali ya. Dan untuk ini yang gontet di daerah forearm sebetulnya bisa lo putar ya, dan ininya juga satu side, dan hinge-nya banyak. Jadi ntar kalau mau kayak pamer ini gontet, posenya bagus banget. Tapi sayangnya ini terlalu kelihatan, nah itu ruas yang di dalam itu terlalu kelihatan. Jadi gue kurang suka di situ. Oh, lepas. Nah, ini untuk bagian torsonya itu gimana ya? Ini tuh nanggung gitu loh guys. Nah, ini gue dorong ke sana, dia bisa balik lagi, ya kan? Nah, ini gue kurang suka. Jadi sebetulnya harusnya ya steady-nya segini. Kalau di crunch misalnya segini oke, okay. Di crunch ke belakang segitu oke. Okay. Cuman kalau ini kayak gantung gitu loh. Artikulasinya kurang, gue kurang suka sih, ya kan? Kemudian ini di sini ada, nah ya, ada swivelnya. Kemudian kakinya ini dia nendang segini. Oke lah ya, ke belakangnya niatnya nggak bisa. Kemudian ada pertaikat, bukan pertaikat ini, atasnya pertaikat. Yang kebaca pertaikat, ya anggap aja pertaikat lah ya. Dan untuk kakinya, dia nekuk segini, double, oke. Untuk boot yang di atas ini, kalau lu mau putar bisa, angle-nya bisa naik, turun, dan ada angle pivotnya guys. Anyway, untuk tingginya Thanos ini 7,5 inch guys.
Well, jadi dari edisi eksklusif Thanos kali ini cukup satisfied ya. Dan gue tadi lupa sampaikan guys ya, jadi sebetulnya beberapa tahun yang lalu itu Thanos ini pernah dirilis di seri Build a Figure-nya serinya Avengers Age of Ultron ya, jadi buff-nya ini, cuman dia tanpa gauntlet. Nah, sejak adanya Infinity War, Hasbro merilis kembali ini Thanos dengan final touch ini, warnanya lebih glossy dan tambahan ini Infinity Gauntlet-nya, dan ini keren banget, oke? Okay? Jadi, ya mungkin that's all buat video kali ini. Thank you so much guys yang sudah nonton video kali ini. Pastinya jangan lupa untuk di-subscribe buat teman-teman yang belum ya. Dan jangan lupa untuk stay tune buat video menarik berikutnya. Gua Rayari, saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati dan salam dan memberikan hum di hati kita.